seperti Jarum, penipuan, penjamretan, bahkan kasus KDRT juga semakin meningkat tajam. Namun sebaliknya, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi akan menjadi hati semakin bening, bercahaya, dan memancarkan pesona perilaku yang mulia. Hingga pandemi dipahami sebagai media ujian, sekaligus peringatan bagi setiap hamba. Ia sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan ibadah, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Seseorang yang sedih memikirkan karirat akan mendorong dirinya untuk tampilur ke laut, yaitu meningkatkan, menggunakan salat, memperbanyak puasa, memantapkan pikir dan memperbanyak sedekah, serta memperkaya doa apa saja, khususnya doa dan salat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang azan, kesedihan, mengungkap bahwa sebab-sebab bersedih yang antara lain, satu, karena jauh dari Allah, dua, dosa kemaksiatan, tiga, tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu bagaimanakah Islam memberikan sebuah solusi untuk menghilangkan kesedihan ini? Kiranya ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, jangan bersedih karena Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi jundin lam tarha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sukha. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menjadikan selang orang-orang kafir di dunia. Yang kedua, memperdomani Al-Quran. Kullah bikin minha jami'a fa'imma yaktiyanakum minni huda faman tabi'al hudaya ala khawfun alaihim walahum ya'zalun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukmu kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukmu, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad alaihissalam, istri dan keturunannya kelak akan turun ke bumi. Di bumi itu manusia akan diberikan Allah berbagai tugas dan kewajiban. Apabila tugas itu datang dari Allah melalui petunjuk Al-Quran, maka manusia tidak akan ditimpa ketakutan dan pula dihukum kesedihan. Sebab Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang patuh dalam kebaikan. Untuk itu, tadabburilah Al-Quran dengan membaca dan mempelajari isinya serta melaporkan perintahnya. Membaca Al-Quran dan memahami artinya akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan yang telah kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mengikuti jejak Nabi, ittiba'. Ya bani Adam, imma yatiyanakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati faman taqa wa asliha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Setidaknya ada dua amalan yang bersumber dari hadis dan bisa mengeluarkan kita dari kesedihan, yakni melazimkan diri kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikrin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min hayth la yahtasib. Siapa yang melazimkan beristighfar, maka Allah jadikan hatinya jalan keluar atas segala.
negara keseluruhannya. Allah juga akan memberikan amalan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 4. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka mereka akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijadikan Allah kepadamu. Kiranya semoga ulasan khutbah ini memberikan manfaat nyata dalam kehidupan kita, dengan berbagai amalan tersebut di atas dapat menghilangkan diri kita dari kesedihan yang menimpa, terutama menghadapi efek wabah COVID-19 yang berkepanjangan. Aku berpikir, warahmatullahi wabarakatuh.